Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini insyaallah kita akan bersama-sama menyimak satu kajian, yaitu hanya 6 hari bisa setara dengan setahun atau 1 tahun. Tentunya yang hadir di sini, saya yakin ketika mendengar judul kajian ini semua sudah terbayang gitu ya, yang dimaksud apa. Nanti kita akan bahas bersama. Namun secara umum, insya Allah kita akan menyimak bersama ya beberapa faedah daripada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah ini jawabannya ya, gitu ya. Baik hadirin yang berbahagia, dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk hari keberapa bulan Syawal? Berapa? 13 ya. 13 tepat di hari Senin ya. Tepat di pertengahan bulan. Berarti kalau kita berpuasa hari ini kemudian diniatkan dengan puasa Senin, puasa Ayyamul Bid ya. Kemudian puasa Syawal. Maka ini Masya Allah luar biasa. Ya, alhamdulillah. Nah hadirin yang berbahagia, dalam Islam kita atau ada satu prinsip yang sangat luar biasa kalau kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan ini mengacu pada surat Al-Insyirah ayat yang ke-7 dan 8. Ayat yang terakhir ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza faragta fansub wa ila rabbika farghab." Ya, yang artinya maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Rabbmu lah kamu hendaknya berharap atau hendaknya kamu berharap. Nah ini, ya kita kemarin alhamdulillah ya semuanya dalam keadaan sehat dan insya Allah. Kemarin kita sudah selesai melaksanakan satu ibadah yang sangat agung di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Ya, dan tentunya mengacu pada prinsip ini, setelah kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa dan berbagai ibadah yang lainnya, kemudian kita lanjutkan dengan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, yang ini salah satu faedahnya adalah bisa menggenapkan pahala puasa selama setahun penuh. Kan begitu. Ini faedah yang pertama gitu ya. Maka kita lihat dalam hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia berpuasa atau mengikutkan puasa 6 bulan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Nah, ini yang dimaksud ya. Nah, ini. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kok bisa gitu ya? Puasa Ramadan itu kan 1 bulan. Kemudian ditambah 6 hari, hanya 6 hari, kok bisa setara dengan setahun? Kan begitu pertanyaannya, ya. Maka jawabannya adalah karena setiap kebaikan itu dilipatkan sampai dengan 10 kali lipat. Itu minimal, gitu kan? Ya, seperti dalam surat Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan, maka baginya kebaikan 10 kebaikan yang serupa.
Kan begitu ya. Kemudian dalam hadis dikatakan kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan, ya. Dilipat gandakan. Dikatakan al-hasanatu asru amsaliha. Satu kebaikan itu 10 kali lipat kebaikan. Ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa saum, ya, kecuali puasa. Puasa ya lebih daripada itu, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu besarnya pahala puasa. Nah, dengan hitung-hitungan ini, maka kita lihat bagaimana puasa 6 hari di bulan Syawal itu memang benar-benar setara dengan setahun, atau menyempurnakan pahala setara setahun. Ya, kita hitung. Misalkan puasa Ramadan 1 bulan dikalikan 10 menjadi berapa? 10 bulan. 1 tahun ada berapa bulan? 12. Gitu kan? Nah, ini kita sudah dapat 10 nih. 10. Kemudian 2 bulannya dari mana? Ya, atau kekurangannya ini. Ini adalah dari 6 hari di bulan Syawal puasa yang kita kerjakan. Ya, sebab 6 hari dikali 10 ya, ketemunya 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Maka inilah kenapa kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal ya setara dengan puasa setahun ya. Dalam hadis yang lain dikatakan man shoma sitata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanah. Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Ya, tentunya yang puasa Ramadan, bukan Ramadan enggak sama sekali kemudian setelah Idul Fitri dia puasa. Bukan, sebab mengacu kepada hadis yang tadi di awal disampaikan. Nah, ini hadirin yang berbahagia. Nah, maka kemudian pertanyaan yang kedua, ya Pak Ustadz, kalau misalkan hanya untuk mendapatkan puasa setahun, ya ini sebenarnya puasa Syawal biasa aja. Ya, sebab kita bisa mendapatkan puasa selama setahun penuh, walaupun kita tidak melakukan puasa setiap hari selama setahun. Contoh misalkan puasa ayyamul bid, ya setiap bulan 3 hari gitu. Ya. Kalau kita hitung, kalau kita laksanakan setiap bulan 3 hari terus menerus selama setahun, maka ini pun hitungannya selama hitungannya mencapai setahun penuh. Sebab 3 hari kali 10 menjadi 30. Ya, dan itu kalau dilakukan terus-menerus maka menjadi setahun penuh ataupun 12 bulan. Kan begitu. Nah, tapi bedanya spesialnya menurut para ulama bahwa pahala setahun penuh puasa untuk puasa Syawal yang mengiringi puasa Ramadan ini adalah pahala puasa wajib. Sedangkan puasa ayyamul bid yang boleh jadi kita kalau laksanakan setiap bulan bisa setara dengan setahun, ya itu nilainya puasa sunnah. Nah, maka hadirin jamaah ini jangan sampai kita lewatkan. Ya, insya Allah yang hadir di sini, insya Allah setiap Syawal ya biasanya jadi teman-teman ikhwah ini kita melaksanakan. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia kali ini, ya di bulan Syawal ini masih ada waktu kita di pertengahan, ya insya Allah kita masih banyak peluang untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Kemudian yang kedua faedahnya, ya puasa Syawal itu seperti halnya salat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah yang wajib. Kan begitu ya. Jadi puasa Syawal yang kita kerjakan itu ini akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan daripada ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Nah, ini seperti halnya salat sunnah rawatib ataupun salat sunnah-sunnah yang lain. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan atau mengibaratkan antara puasa sunnah di bulan Sya'ban ya dan juga Syawal itu seperti qobliyah dan ba'diyah salat sunnah. Ya, sehingga ini bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan daripada puasa wajib kita. Kita lihat sebuah hadis yang masyhur di tengah-tengah kita bahwa amalan yang pertama akan dihisab
seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Ya, betul ya. Barang siapa yang salatnya baik, maka dia selamat. Gitu kan? Selamat, sukses. Dan barang siapa yang salatnya buruk, maka dia rugi dan celaka. Ya. Nah, kemudian dalam hadis ini dikatakan jika ada kekurangan daripada salat wajibnya dari hamba itu, ya, maka Allah Ta'ala berfirman, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, periksalah, cek, ya, lihat apakah hambaku memiliki ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Nah, ini dalam hal ini konteksnya memang adalah sholat. Apakah hambaku si fulan dia punya sholat-sholat sunnah yang bisa menyempurnakan kekurangan daripada sholat wajibnya? Demikianlah berlaku pada seluruh amal wajib, gitu ya. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu dapat menutupi kekurangan ibadah wajib, ibadah yang wajib, ya. Akan tetapi yang sejenis, linear kalau bahasa ininya, yang sejenis. Jadi kalau misalkan sholat-sholat sunnah, dia bisa menutupi kekurangan daripada sholat-sholat wajib, ya. Ya, tentunya tidak menutupi kekurangan zakat, ya, puasa, ya. Dan pun begitu, puasa-puasa sunnah itu dia bisa menutupi kekurangan puasa wajib kita, termasuk zakat dan sebagainya. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama, termasuk Lajnah Daimah di sini, ya, saya singkatkan. Para ulama di Lajnah Daimah mengatakan ibadah sunnah, ya, setiap yang mengikuti ibadah yang fardu berupa sholat, puasa, zakat dan yang semisalnya, ini menyempurnakan kekurangan pada amal fardu. Begitu, ya. Jadi ini lebih spesial lagi memang, puasa Syawal itu bisa menyempurnakan kekurangan ibadah puasa kita. Kita sebagai manusia biasa, saya yakin di setiap kita itu banyak sekali kekurangan dalam ibadah puasa kita. Ya, mungkin di antara kita banyak yang sedang puasa tapi kemudian menggibah temannya, ya, saudara kita yang lain. Ya, kemudian belum lagi melihat tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dilihat, gitu ya. Dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan puasa Syawal ini Allah sempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Yang ketiga faedahnya, melakukan puasa Syawal ini merupakan indikasi diterimanya amal ibadah puasa Ramadan kita. Ya, memang benar. Ana rasa yang hadir di sini pun enggak ada yang berani mengaku bahwa puasa ana diterima. Berani enggak ngaku? Baik. Enggak berani. Enggak ada yang tahu gitu ya. Enggak ada yang tahu amal ibadah seorang diterima. Tapi menurut para ulama ada indikasi bahwa amal itu diterima. Ada indikasi, ya, kita lihat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal seorang hamba, maka dia akan menunjuki pada amal saleh yang selanjutnya. Jika Allah menerima amal puasa Ramadan kita, maka dia akan tunjuki kita untuk melakukan amal saleh yang lainnya, di antaranya adalah yang terdekat, ya, yang tentunya kita masih semangat adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini salah satu indikasi. Kita lihat bagaimana ada satu kaidah, ya, yang di sini dikatakan adalah perkataan sebagian ulama salafus saleh. Ya, beliau atau mereka mengatakan min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Wa min jazai sayyiati as sayyiatu ba'daha. Dan sebaliknya, ya, di antara balasan kejelekan adalah kejelekan yang selanjutnya, keburukan yang selanjutnya. Ya, memang begitu, ya. Jadi di antara tanda kalau Allah menerima, ya, kalau kita dikasih taufik untuk melakukan kebaikan, ya, ini barangkali adalah balasan dari Allah atas ibadah yang kita lakukan sebelumnya, gitu kan? Ini. Sebab Allah beri balasan bagi ibadah yang diterima. Kalau ditolak, nggak mungkin diberi balasan, kan begitu?
Ya walaupun ini indikasi, ukuran gitu ya, bukan memastikan. Tapi mudah-mudahan kita berdoa berharap amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Dan kemudian sebaliknya, kalau tanda orang enggak diterima amal ibadahnya, ya, maka dia setelah melakukan ketaatan kemudian sebaliknya dia melakukan keburukan, kejahatan. Contoh di bulan Ramadan itu banyak. Sebagian kaum muslimin begitu datang bulan Ramadan, bahkan sebelum bulan Ramadan mereka menanti-nanti bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan tiba, mereka itu masya Allah, yang tadinya gak pernah sholat kemudian sholat, berpuasa pula gitu ya. Walaupun ada yang berpuasa tapi gak sholat, ini ada, ini aneh, tapi ada, terjadi banyak. Puasa kemudian sholat, bahkan berjamaah di masjid-masjid mereka, di rumah-rumah mereka, bahkan di kantor-kantornya gitu kan. Namun begitu Ramadan berlalu, mereka melakukan keburukan yang sangat besar. Ya, mereka meninggalkan, bukan hanya puasa yang ditinggalkan, termasuk sholatnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita. Baik, yang selanjutnya jamaah yang berbahagia, faedah yang keempat, melaksanakan puasa Syawal adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi karena ini termasuk karunia, ya, nikmat yang sangat besar dari Allah. Ya, nikmat apa yang sudah kita dapatkan, yaitu di antaranya adalah nikmat kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, khususnya puasa. Ya, sampai selesai alhamdulillah, ini satu karunia. Kemudian nikmat yang enggak kalah besar adalah nikmat diampuni dosa-dosa kita. Terampuninya dosa-dosa kita. Ya, bukankah kita sudah tahu dikatakan dalam hadis, ketika berpuasa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian lagi, ya, man qama ramadhana, siapa yang salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang menghidupkan Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, inilah kenapa Ramadan kemudian bulan puasa ini dikatakan bulan Ramadan, karena ya konon katanya berasal dari kata ramdo yang artinya pembakaran. Dibakar dosa-dosa itu dari mulai puasa, salat malam, kemudian menghidupkan Lailatul Qadar, itu rontok dosa-dosa kita insyaallah. Maka ini satu karunia yang sangat besar gitu ya, yang wajib kita syukuri, harus kita syukuri. Dan syukur itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat kurang lebih dikatakan fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Kan begitu ya. Ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Nah, contoh yang paling ideal untuk hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu riwayat yang sangat kita kenal dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah menceritakan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau itu salat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya. Ini luar biasa. Maka Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Rasulullah, atas na'u hada wa qad ghufira lak ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal dosa-dosa engkau diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Harusnya kan kalau sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, bahkan yang akan datang pun diampuni, kemudian dijamin masuk surga, enggak perlu begini kan? Tapi karena syukur ini, ya, maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?"
Ya, bukankah semestinya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ini jamaah yang berbahagia, untuk itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan kekuatan, taufik, hidayah kepada kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan kemarin, kita laksanakan ibadah puasa Syawal hanya 6 hari. Ya, banyak orang yang bilang kalau sebulan aja kita bisa, masa 6 hari enggak bisa. Sebenarnya semua bisa, tinggal masalah tekadnya gitu. Ya, bahkan enggak sahur pun bisa. Pak Sam enggak sahur bisa ya, kuat ya. Sekarang kelihatannya puasa juga. Iya, kuat sebenarnya. Tinggal tekadnya, kita tekadkan. Ya, sebab ini kesempatan. Ya, seperti kalau misalkan Ramadan, boleh jadi kita Ramadan depan enggak ketemu, boleh jadi Syawal depan enggak ketemu gitu kan. Sayang satu tahun pahala ibadah puasa. Nah, kemudian yang terakhir, faedah yang kelima. Ya, mungkin banyak faedah yang lainnya, tapi kita cukupkan 5 saja. Bahwa melaksanakan puasa Syawal ini menandakan ibadah kita continue. Ya, dawam, terus menerus, continue, dan bukan musiman. Karena tadi di depan ya sudah singgung, ada orang yang ibadahnya musiman gitu. Ada orang yang taatnya musiman. Begitu Ramadan, kita lihat muslimah-muslimah misalkan, ya, yang tadinya enggak berjilbab kemudian mengenakan jilbab. Tapi begitu Ramadan selesai, udah lepas lagi. Gitu. Nah, ini musiman. Kalau kita puasa Syawal, berarti ini menandakan ibadah kita continue. Ya, sebab Allah memerintahkan kita untuk terus beribadah gitu. Ya, jadi finish ibadah kita itu sampai kita meninggal. Enggak ada batasnya. Sebelum kita meninggal, kita terus dituntut, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Apa al-yaqin? Sepakat para ulama yang lurus bahwa al-yakin adalah kematian. Sebab di dunia ini tidak ada yang lebih yakin daripada kematian. Atau kematian itu adalah sesuatu yang yakin. Kita yang pasti terjadi. Bukan seperti sebagian orang mengatakan, menafsirkan al-yakin itu adalah kalau sudah yakin ya sudah selesai gitu ya. Enggak usah ibadah. Karena sudah yakin, itu makamnya lain. Tapi itu salah, tidak benar. Ya, sebab para sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, yang dikatakan yang paling faham tentang Al-Qur'an, mengatakan al-yakin maksudnya adalah kematian. Maka kita diperintahkan terus continue, bukan hanya di bulan Ramadan saja, ya. Bahkan dikatakan kalau ada orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja, dikatakan bi'sal qaum. Seburuk-buruk kaum adalah la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Kan begitu, dan kita semua sudah paham. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Dia hanya beribadah di bulan Ramadan saja gitu. Taat kepada Allah di bulan Ramadan. Begitu lewat Ramadan, sudah lewat tadi. Ya, seperti dikatakan tadi. Gitu ya. Dan para ulama pun berpesan kepada kita bahwa ya, jangan sampai seperti itu seperti dikatakan bahwa dia itu bukan menghamba kepada Allah, tapi dia menghamba kepada Ramadan, sebab dia mau taat saja menunggu Ramadan gitu kan. Maka dikatakan kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Ya, sebagai bentuk kita rabbaniyan, kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, yang belum mulai harus mulai ini. Yang belum mulai harus mulai. Enggak apa-apa. Gitu. Nanti kita akan sampaikan bagaimana kesimpulan daripada pelaksanaannya. Nah, kemudian dan dikatakan juga dalam hadis bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah ya adalah amal yang dawam, continue walaupun sedikit. Gitu ya. Nah, ini kita seolah-olah mengingatkan kepada kita. Ya. Yang rajin baca Quran di bulan Ramadan, yang banyak-banyak, bahkan ada yang sampai 60 kali khatam sampai dapat hadiah umroh. Ternyata memang bisa gitu, 60 kali. Jadi bukan hanya
zaman Imam Syafi'i saja ya bisa khatam berkali-kali, sehari dua kali khatam. Dan ternyata itu di pertengahan Ramadan kemarin di sekolah kita, anak-anak SMP IT Al-Hidayah, pertengahan Ramadan saja sudah khatam 8 kali, kalau gak salah 18 kali saya lupa. Tapi memang luar biasa, dia setiap saat baca Quran, terus bawa Quran kemana-mana ya. Dan apalagi karena di pondok mungkin lebih fokus. Tapi ada juga yang bukan di pondok, tapi dia bisa khatam sampai 60 kali. Ini luar biasa ya. Nah ini kita jaga, walaupun gak sampai 60 kali, ya minimal sebulan sekali khatam, insya Allah bisa ya. Walaupun itu berat ya, tapi kalau gak bisa berarti 2 bulan sekali ya. Kalau gak bisa lagi ya, yang jelas harus baca Quran terus, jangan sampai ditinggalkan. Ramadan baca Quran dibuka Qurannya, kemudian setelah Ramadan ditaruh lagi di rak, sama sekali nggak dibuka. Jangan sampai demikian. Baik, ini ada 5 ya faedah daripada puasa Syawal yang nanti bisa disimak kembali. Kemudian yang terakhir sebagai penutup adalah bagaimana teknis pelaksanaan puasa Syawal. Nah, ini hadirin jamaah yang berbahagia. Banyak terjadi perbedaan pendapat tentunya dalam hal ini, dalam pelaksanaan atau dalam ibadah puasa Syawal ini. Tapi kita mengambil pendapat yang jelas sunnah gitu ya, untuk dilaksanakan. Sebab mungkin ada sebagian ulama atau sebagian madhab yang berpendapat bahwa ini justru dilarang, puasa Syawal itu terlarang gitu, atau tidak disyariatkan begitu ya. Baik, cara melaksanakan puasa Syawal, kita simpulkan saja poin-poin ringkas. Yang pertama, puasa ini dilakukan selama 6 hari. Gitu kan? Jadi kalau lihat puasa Syawal ya berarti 6 hari. Yang kedua, lebih utama dilaksanakan setelah hari raya. Besoknya berarti ya. Sehari, kalau hari ini hari raya, besok mulai puasa Syawal. Walaupun tidak mengapa jika dilaksanakan di akhir ataupun di pertengahan gitu ya, enggak apa-apa. Yang penting masih bulan Syawal, masih masuk bulan Syawal. Yang ketiga, lebih utama dilakukan secara berurutan. Berurutan ya. Jadi besok, lusa dan seterusnya itu berurutan, tidak dijeda selama 6 hari. Ini lebih utama. Ya walaupun boleh dijeda-jeda gitu ya. Yang keempat, usahakan untuk menunaikan qadha terlebih dahulu, sebab qadha puasa Ramadan ini hukumnya wajib, maka yang wajib mestinya lebih didahulukan ya, khususnya untuk para ummahat nih, ibu-ibu ataupun muslimah, biasanya ada dalam satu bulan itu ada bolongnya gitu ya puasanya, maka silakan diqadha terlebih dahulu ya. Kalau ini memungkinkan, kalau nggak memungkinkan, kalau sudah di akhir-akhir kemudian karena kesibukan dan lain sebagainya ya, khususnya di hari raya ya, harus bersilaturahmi mungkin ya, muter-muter nggak ada selesainya gitu kan. Begitu selesai ternyata sudah injury time ya, sepekan terakhir di bulan Syawal belum qadha juga ya, maka tidak apa-apa melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu ya. Kemudian nah ini, itu diantaranya poin-poinnya ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik, kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan insyaallah akan mendapatkan pahala puasa setara 1 tahun. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.